Assalamualaikum, marhaban ya Ramadan. Hari ini kita mau buat sup kayak gini ya guys ya. Aku suka banget sup. Jadi bahan-bahannya itu gampang aja ya guys. Ada brokoli, wortel, terus kol, terus bisa bakso, bisa ini guys, apa tuh namanya? Bisa sosis, terserah kita aja. Gimana cara buatnya? Gampang aja guys, yuk kita langsung siapin bahan-bahannya ya guys ya. Yaitu sayur kita iris-iris sesuai selera juga. Seperti ini, kita iris semuanya sayur itu ya. Terus setelah itu kita cuci guys, dan juga kita siapin sosisnya dan juga bawang bombay ini yang buat seger sup guys. Aku suka banget pakai bawang bombay. Langsung deh kita rebus semuanya. Kita masukin semuanya ke ini, apa tuh namanya, ke air yang mendidih. Kayak gitu. Jadi bisa ditumis dulu, bisa langsung ya. Terserah kita. Soalnya kan nanti pakai bawang goreng juga kan. Rebus terus, yaitu yang pertama rebusan itu adalah seperti brokoli, terus wortel, kayak gitu ya guys ya. Setelah itu yang kubis, terus daun bawang, tomat, kayak gitu tuh terakhir. Supaya apa? Supaya matangnya itu sama guys, kayak gitu. Soalnya kan wortel itu rada itu apa tuh namanya, ada keras gitu, jadi harus pertama dulu dimasukin semuanya, dimasukin terus kita kasih tambahan lada, sama lada atau merica bubuk, sama garam dan gula ya, gulanya sedikit aja guys karena ini adalah sup. Jadi untuk pok itu aja namanya, pemanis aja, sedikit aja. Terus hingga itu ya mendidih, dan tara, sudah jadi guys sup kita dan udah siap untuk disantap. Mantep banget guys ini, apalagi kalau lagi flu. Nah ini makanan paling seger untuk meredakan flu kayak gitu. Oke deh, segitu dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen ya.